Ya pemirsa, ternyata ini pare ini di aplikasi Biosaka sama Pak Trisno ini. Berapa kali Pak Trisno? Baru tiga kali. Setelah kita bikin Biosaka di Cilacap, di Garwijaya Kusuma, kemudian saya bawa pulang dan saya aplikasikan. Alhamdulillah efektif dari segi hama mengurangi, dan hasil juga kemarin, petikan kemarin justru meningkat. Petikan kemarin yang biasanya tidak tembus 5 kintal, kemarin tembus 5 kintal lebih. Oke. Siap. Ya, ini Hama Tani Cimanggu yang selalu membina petani di sini dalam berbiosaka. Kita saksikan, bisa lihat ini. Parenya bagus-bagus semua. Aplikasi Biosaka. Sudah berapa kali petik nih, Pak? 18 kali petik pemirsa. Dengan harga per kilo? Kemarin harga tertinggi 7.000, 6.500, 5.000, sekarang 4.000. Oh begitu, nggak apa-apa. Ya, nanti bisa dirata-rata. Iya. Yang penting buahnya terus ya, menerus ya, lepat ini. Ya 23 juta udah masuk. Oke, itu Pak pemirsa. Memang betul pahit di rasa, manis di saku. Iya, ini 40 cm nih, 2 kintal nih. Wah, luar biasa nih. Oke. Ini sejauh mata memandang pare semua ini. Oke. Luar biasa nih, Pak Trisno. Oke. Aplikasi Biosaka 3 kali ya, Pak ya? Iya. Alhamdulillah ini dari segi hama dan juga bisa ditekan. Oke. Tadi disampaikan bahwa buahnya juga meningkat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.